Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azwaji ajma'in. Amma ba'd ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ashabi ajma'in jami' anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa ala awliya al-muqarrabin wa al-ulama'in wa al-inam wa al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة المؤلف الشيخ محمد هاشم أشعري جميع سنده وذواته وصولي فضله وأزواجه صولي فضله والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma rahimna shahina khususan ya Abdul Wahhab ya Abdul Fattah ya Ahmad Nasrullah ya Abdul Malik ya Hisham bin Abdul Karim jami' sanadihim wali ajlina fil almi wa barakati al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ونفعنا بها بعلومه وامدنا باسم الدارين امين. Pasal tentang wajibnya taklid kepada ulama ahli ijtihad bagi orang awam. Yang tidak awam hanya mustahid saja, selain mustahid namanya orang awam. Wajib taklid atau namanya bermazhab. Bermazhab itu namanya taklid. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Kalau para mustahid ditanya, fa'innahum ini ya. Fa'innahum mengkosak temani mustahidun di atasnya itu. Ya staftunal mustahidin. Ketemu ya. Satu temani mustahidin iku yubadiruna podo cepet-cepet sama mustahidin ila ijabati su'alihim maring menjawab pertanyaannya amah. Di atasnya mustahidin itu ada amah kan, jadi kalau mereka ditanya pasti cepet-cepet jawab. Lain jawab min ghair isyaratin, saking tanpa isyarat ila zikrit dalili maring menyebut dalil. Ya napa hukumnya poso rokokan haram membatalkan, sudah cukup, tidak usah tanya dalilnya wong awam ya. Walayan haunahum lan ora melarang sapa mujtahidin hum ing ammah ing wong awam andalika saking menggono-menggono yastaftuna atau nyuwun fatwa di atasnya dua barisnya andalik sangat mengenai yas staftuna. Orang awam tidak dilarang minta fatwa, tidak harus ada syarat bawa oleh-oleh, tidak adanya ikhlas min ghairi nakirin saking tanpa mengingkari gitu. Kamu sih sendiri golek no dewe, tidak ada begitu itu. Ini kewajibannya ulama mujtahid menjawab. Wakana mengko ono wakana mengko ono apa yubadiruna ila ijabah ya, cepat-cepat menjawab itu di atasnya persisnya
Makana mengkauan apa yubadiuna ila ijabah, yaitu beliau cepat-cepat menjawab, iku ijma'an, merupakan ijma' atau kesepakatan ala tiba'il amiyi, ingatase manute wong awam nir mustahidi kepada mustahid. Nah kalau ulama yang bukan mustahid itu hanya sebagai penyambung lidahnya mustahid, karena keputusannya mustahid sudah ada di kitab-kitab kuning. Ini yang baca ulama. Makanya ulama kalau ditanya gimana hukumnya haram, mana takbirnya? Takbir adalah kata-kata yang ada di dalam kitab kuning yang merupakan fatwanya ulama mujtahid, namanya takbir. Dasarnya wali anna fahmal amiyyi, ini mengapa harus taklid. Alasan yang kedua, wali anna fahmal amiyyi lan mergo satemene pemahamane orang awam minal kitab, dari kitab Al-Qur'an wasunnati dan sunnah atau hadis, iku saqitun gugur an haizil i'tibari, saking panggonane diwilang-wilang, maksudnya dari derajat untuk diakui, begitu ya. Haizin itu tempat atau derajat, i'tibar diwilang-wilang artinya diakui. Kalau orang awam suruh baca Quran sendiri, memahami sendiri, andai kata sedikit-sedikit bisa, tapi pemahamannya tidak diakui, ya, karena belum memenuhi syarat, malah keliru misal kok, ya. Gitu. Nah, wong sarjana saja ada S1, S2, S seterusnya gitu. Kalau S1 nggak boleh berpendapat sendiri, nggak boleh, harus mengutip ya. Harus mengutip, namanya catatan kaki itu. Itu sudah S1 ya. S2 ya begitu. Kalau S3 sudah boleh, mulai boleh, tapi sebagian besarnya ya tetap mengutip gitu. Ilam yuafik, pemahamannya laman orang nyocoki apa fahmul ami afhama ulama ahlil haqqi. Ing pira-pira pemahamannya ulama ahli hak, yaitu ahli sunnah al-akabiri kang agung-agung, al-akhyari kang podo terpilih, pilihan-pilihan. Wa inna kula mubtadi'in, merga sak temene saben-saben ahli bid'ah, wa dhalin lan wong kang sesat, iku yafhamu memahami sama kula mubtadi' ahkamau ing hukum-hukum ikulah mubtadi, hukum al-batilata yang batal, yang salah, memahami minal kitabi wa sunnah, dari Quran dan sunnah. Jadi ahli bid'ah itu sakjane tidak kelasnya beristihad ya. Tapi sombong, enggak gelem taklid, tak ngolek dhewe. Nah, akhirnya mereka yo mengambil dari Quran dan hadis sampai terus melenceng gitu ya. Sehingga ziarah kubur yang mestinya sunnah dikatakan apa? Bid'ah, dikatakan syirik. Itu yang ngambil dari Quran hadis saja nih, tapi karena tidak levelnya akhirnya tersesat gitu. Wa yakhudhu lan mengambil sapa kullu mubtadi min huma, dari kitab dan sunnah. Wal halu halu tapi keadaane ya kiwan lahu sak temene kullu mubtadi ikulah yughni, ora mencukupi, tidak bisa mencukupkan minal haqqi sangi kebenaran, syai'an ing sedikit pun, mereka tidak bisa melahirkan kebenaran. Ya, sekarang bagaimana aturan mainnya taklid atau bermazhab ini? Taklid sama dengan ber atau namanya tamadhub. Tamadzhab itu bermadzhab. Aturan mainnya begini, wala yajibu lan ora wajib ala amiyyi ngatasé wong awam apa iltizamu madzhabin, netepi madzhab siji
Fikuli hadisanit dalam setiap kejadian, setiap peristiwa. Boleh saja orang awam dia itu biasanya mazhabnya Syafi'i, tapi dalam satu kasus ikut mazhab Maliki, boleh, boleh, enggak dilarang. Misalnya nanti ya, orang bermazhab Syafi'i haji ke Mekah, rukunu itu menjaga senggolan laki perempuan itu sangat sulit. Tawaf, tawafan itu enggak bisa, enggak menyentuh orang perempuan lain. Kalau tetap Syafi'i, nanti enggak leren-leren tawafnya, enggak mari-mari karena bolak-balik senggolan terus batal. Nah, makanya boleh dia ngikuti Imam Malik ya, yang berpendapat senggolan dengan perempuan tidak batal. Tapi cara wudhunya juga harus ikut Imam Malik itu. Ojo batal itu yang ikut Malik, tapi harus sak paket. Paket itu ya wudhu sembarang kali ini ikut satu mazhab gitu. Iya carane. Hanya dua bedanya dengan Syafi'i carane wudhu ya. Satu, kalau ngusap sirah itu seluruh kepala dibasuh gitu ya. Kalau di sana seger malah. Kalau sini kan kedinginan ya. Terus kalau membasuh anggota, wudhu harus dikosok. Kosok. Apa enggak sulit ya? Enggak, di sana itu orang wudhu itu enak wisan ya. Ono lungguane ngene iki ya. Lho kene ono pancalane sikil ono mesi ngene. Jadi kalau mau gosok kaki pun tidak sulit, kloncor-kloncor ini, seger. Kau ono sing jogrok, cepetan-cepetan. Kau ono kono iku tempat wudhu sangat cukup. Ya. Di halaman masjid Mekah Madinah itu tempat wudhu dan gedung ini ya, itu sampai 4 sab. Gitu. Jalannya nggak pakai jalan, ini ada eskalator. Gitu. Kalau di atas kok full, turun pakai apa? Es? Ah gitu. Penuh lagi, turun lagi gitu. Di bawah sendiri namanya tempat parkiran. Jadi kalau halaman masjid Madinah, maka enggak ada orang parkir di halaman, enggak ada parkirnya semuanya di bawah. Nanti jebrusnya ya dari tempat wudhu itu. Lah masuk halaman masjid, aman dong lagi. Walawil tazama lan lamun netepi sapa al-ami mazhaban muayyanan ing satu mazhab tertentu kama mazhab Syafi'i seperti mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ayo jibun mungkar wajib ale ngatasi al-ami apa al-istimraru nerusake Syafi'i terus enggak wajib. Kalau ada kalau ada muskilat bisa pindah mazhab yang lain. Bal ya juzu balik menang lahu kadwe al-ami apa al-intikalu berpindah ila mazhab gharihi maring mazhab liyane Syafi'i itu. Dalam pernikahan itu juga ada mazhab-mazhab itu ya. Ada nikah yang sah tidak pakai saksi, itu mazhab Imam Malik. Ada nikah yang tidak pakai wali juga sah, mazhab Imam Hanafi itu. Wal amiyu utawi wong awam alladzi lam yakun kang ora ana iku lagu ami apa nau nadzirin satu macamnya angen-angen. Artinya dia tidak bisa berpikir, ya. Nazar itu berpikir, menalar. Wasdid dalil ngalap dalil. Wong maca Quran itu durung bata iso. Walam yakra lan durung tau maca sapa ami kitabane sebuah kitab fi furu'il madhab in dalam fikihnya madhab. Ngaji takrib durung tau, safina durung tau. Iku idza qala nalikane ngucap sapa al-ami ana syafi'iyun utawi ingsun iku bermadzhab syafi'i lam yu'tabar mongko ora diwilang-wilang tidak diakui apa hadza
iki ucapan iki qala ana safiyun tidak diakui kadzalika ing kaya mengkono-mengkono ana safi'i belum diakui bi mujarradil qawli kelawan semata-mata ucapan. Jadi kalau hanya ngaku-ngaku tok enggak cukup, harus mengamalkannya. Wakilah didawake. Nah, ini penting. Ada pendapat lain yang apa namanya kenceng. Ya. Izal tah zaman alikane wis netepi sopal amiyo wong awam mazhaban muayyanan ing mazhab tertentu yalzamuhu mongga wajib ing ami apa al istimraru nerusakan ali ngatasi mazhab muayyan. Jadi kalau di atas kan boleh pindah mazhab. Kalau kedua ini tidak boleh pindah. Ayo sama milih nih. Boleh, boleh. Kenapa alasannya enggak boleh pindah? Li'anau kurang saat namanya al-ami iku etak bata wisni katakan annal mazhab yang saat namanya mazhab al-lazin tasabah yang menisbatkan diri gitu ya kang bangsa ake menisbatkan diri sopa ami ilahi mari mazhab iku hata imanat kalau haku yang benar. Mengapa enggak boleh pindah? Kalau dia sudah mengikuti mazhab tertentu berarti dia meyakini itulah yang benar. Kalau pindah berarti kan dia mengaku yang salah gitu. Fa'ali mengko iku wajib ingatasi al-ami al-wafau ta'iwi memenuhi bimu jabi tikadik lawan ketetapane atau konsekuensinya ya. Konsekuensinya iktikadik si amin. Konsekuensinya keyakinannya si amin. Ah ini penting. Walil muqallidi lan iku walang kadhe wong kang bertaklid taklidu ghairi imami utawi taklid maring liyane imami muqallid fi hadisatin dalam suatu kejadian atau suatu kasus. Nanti kejadian lain boleh ikut yang lain boleh ya. Tapi kalau darurat gitu, kalau dia itu modelnya itu milih-milih, senggolan aku ikut Hanafi, nek wudhu ikut Syafi'i, sak dulit sirah sudah cukup gitu ya, itu nggak boleh. Itu namanya tatap bu'ur ruhus, mencari-cari yang mudah, ya. Sebenarnya apa? Tatap bu'ur ruhus, mencari-cari yang milih-milih yang kapan enggak boleh kalau gitu. Pindah mazhab kalau memang ada kesulitan ya. Gitu. Misalnya dia tuh di luar negeri katanya menikah, ada yang ngelamar bapak ya toh iki piye iki. Masa katanya nekano bapak ya repot kan duwe biaya. Ha, ikut sapa? Hanafi ya diwaleni dhewe atau ya kalau wali hakim Syafi'i pun bisa ya. Falahu mongko iku wanang kadhe mukallid ayo qalida utawi ento taklid sapa mukallid imaman ing seorang imam fi salati dzuhri dalam salat zuhur masalah umpamane wayu qalida lan ento taklid sapa mukallid imaman akhara ing imam kang lain fi salatil asri di dalam salat asar ya. Kalau Syafi'i itu makmum harus baca Fatihah kan. Tapi kalau mazhab Hanafi misalnya kalau kita makmum Fatihah sudah ditanggung oleh imam gitu. Jadi kalau zuhur ikut Syafi'i, nanti maghrib wis aku kesel gak maca Fatihah dhewe ikut Hanafi boleh begitu. Ini lebih penting lagi dikasih tanda ini. Wa taqlidu tawi bertaklid ba'dal amali sesudah beramal iku jaizun menang. Wis ngelakoni terus menurut mazhabnya ini batal. Tapi kalau mazhab lain tidak batal. Terus dia wis aku sholatku mau
yang menurut Syafi'i baca, aku tak melok Maliki saja, itu boleh. Lalu bercaklit sesudah selesai beramal itu boleh. Contoh, follow fa'nya namanya lit tafri', memberi contoh. Ojo jawab terus, mong koe. Follow selain. Contohnya gitu ya. Lamun sholat sapa? Contohnya lamun sholat sapa? Muka sapa Syafi'iyun. Seorang bermadzhab Syafi'i. Dzanna kang nyono sapa Syafi'iyun sihata sholatihi ing sae sholate Syafi'i. Ala madzhabi ngatasé madzhabi Syafi'i. Summa tabayyana nuli pertelo apa butlanuha batale sholatihi fi madzhabi dalam madzhabi Syafi'i. Wasihatalan sae sholatihi ala madzhabi khairi ngatasi madzhabi liane Syafi'i. Falahu mongko iku wenang kadhe Syafi'i taklid utawi taklat ing ghair, taklid ghair. Saya pernah mengalami ini ya. Di Mekah, di Masjid Mekah itu kan banyak burung-burung biber-biber, kadang-kadang crot, crot, crot apa? Nelek. Ngenai jubah, saya enggak tahu itu. Ngenai jubah itu. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, itu kalau enggak salah Hanafi, jadi teleknya binatang yang halal dimakan itu enggak najis. Teleknya binatang yang halal di enggak najis. Jadi kalau manuk-manuk belit kan boleh dimakan ya. Itu enggak najis gitu. Nah, ketika itu saya enggak tahu kalau ada crot nenggone kene. Pulang wis nenggone hotel beberapa hari saya tahu loh. Ini jubahku kok kena kuning-kuning ngene iki. Iki taik. Berarti kalau menurut Syafi'i salat saya sah apa enggak? Tidak. Saya boleh saat itu juga kalau saya sudah ngerti ya. Tak niati salatku sing wingi ketika jubahku kenapa? Itu saya ikut Hanafi misalnya, itu boleh gitu. Berarti namanya taklid setelah selesai beramal, itu boleh. Nah, ini kalau orang tambah alim itu tambah longgar ya. Wayak tafi lang ngalap cukup sapa Syafi'i bitil kasolati kelawan iku sholat, sudah cukup nggak usah kodok begitu ya. Senggolan mbek wong wedok itu batal ya. Atau yang gampang sudah pernah kita alami ya, misalnya ikilah air sedikit ketibanan najis, tetinutan najis apa enggak? Iya menurut Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain asal tidak berubah itu tidak jadi najis gitu. Lah kalau kita misalnya wudhu pakai air satimbo, kita anggap itu suci ya. Setelah sholat dikasih tahu, oh iku mau kena kecipratan, uyuh kena ya. Kecipratan dok sedikit, berubah apa enggak? Berubah apa enggak? Ya enggak, berarti tidak najis. Oh, aku ikut Maliki saja. Ngono gitu. Itu sudah sah salat. Waslun. Wallahu alam bisawab. Fasal fi luzumin ikhtiyat. Ya kalau kita mari ngaji, apakah tentu begitu? Yang tahu kan Allah tuh ya. Mudah-mudahan benar itu namanya wallahu alam bisa. Enggak kok ngis mari ngaji dengan anaknya. Fi luzumil ithiyat yang dalam wajibnya ngati-ngati. Fi akhdiddin yang dalam ngalap agomo. Wa akhdil ilmi lan ngalap ilmu. Kalau ngaji mondo hati-hati.
Jangan sembarang guru ya. Sekarang banyak kan mondok. Ibaratnya mondok itu pondok sing anyaran-anyaran itu ya. Madhab Islam anyaran. Hati-hati harus tanya dulu. Banyak yang begitu. Harus mencari guru-guru yang punya sanad seperti pada umumnya di pondok Nahdlatul Ulama itu bersanad semuanya. Wal indari dan aweh peringatan memperingatkan gitu boleh. An fitnati ahli bid'ah saking fitnai ahli bid'ah yang senang ngelok-ngelokno bid'ah, ngelokno syirik itu adalah ahli bid'ah. Wal munafikin dan fitnahnya para munafikin pura-pura Islam tapi dia merusak Islam. Wal imatilan para imam al mudilina kang padha menyesatkan. Ya imamnya yang anyar-anyaran itu rata-rata ya begitu, menyesat. Hati-hati. Ya jamu wajib apa ihtiyatu ngati-ngati bi akhdil ilmi dalam ngalap ilmu mondok ngaji. Fala yakhudu mengko orang ngalap sapa wong an ghairi ahli saking liyane ahli ilmu. Itu orang yang enggak pernah mondok, enggak pernah ngaji kepada ulama kok moro-moro dadi ustad gitu ya. Jangan. Rawang riwayatake sampai Ibnu Asakirin Ibnu Asakira anil Imam Malik dari Imam Malik rahimahullah radhiyallahu. Imam Malik berkata, la tahmil ojo nggawa sira al ilma ing ilmu an ahli bid'ah saking ahli bid'ah. Ahli bid'ah siapa? Ya di luar ahli sunnah wal jamaah. Wala tahmil lan ojo nggawa sira hu ing ilmu aman saking wong layu rafu kang ora diketahui sopeman bitalabi kelawan golek ilmu ini ono wong ngawe pondok ngawe madrasah padahal gak tau tumon dia tuh mondok ya dia mulang ojo ojo tipe ilmu ini itu wala lan ojo ngalap ilmu aman saking wong yak dibu kang berdusta sopeman fi hadis sinas in dalam ceritanya menungso apalagi zaman sekarang HP ini gawe ini kita gawe nyebar huwak-huwak dia jadi ustad ojo ngaji berarti orang yang model begitu ya. Wa ingkana lan senajan ana sapa man yakdibu iku layak dibu ora tau goroh fi hadis Rasulullah yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis gak wani goro tapi dia biasa goro dalam percakapan di tengah-tengah masyarakat. Ojo digawe guru. Warawalan ceritakan sapa Ibnu Sirin Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah taala muridnya sahabat Anas bin Malik. Hadzal ilmu tapi kira ilmu itu dunan agama. Panduru mukon ningalana sira kabeh aman saking wong tak khuduna kang ngalap sira kabeh dinakum ing agama. Ilmu adalah ilmu agama, itu agama. Hati-hati kalau mau ngaji, lihat orang yang kau anggap guru dia punya sanad atau tidak. Warwalan riwayatake sapa Ad-Dailami Mudailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an hali hadis marfu rupane hadis ala ilmu tawe ilmu iku dinun agama wa salatu ta salat iku dinun agama panjuru muka ning ngalon sira kabeh aman saking wong tak khuduna kang ngalap sira kabeh hadzal ilma ing ikila ilmu. Nah, kalau yang anyar-anyaran itu kan kitab kuning enggak usah dipakai. Itu kan pendapatnya ulama-ulama kan menungso bisa salah. Lah ini namanya orang yang sombong. Itu kalau bagian dari sanad para ulama itu. Wa kaifatu saluna halika yang apa salat sira kabeh?
Hadhi sholata, ini kira sholat. Kalau kamu tidak merguru, fa'inaku mergosa temani surakabe ikutus aluna, bakal ditakoni surakabe yaumal kiamati in dalam dino kiamat. Dari mana kamu belajar sholat? Akan ditanya. Fala tarwuhu, moko jeneritakan siro ing ilmu illa aman kejabu saking wong tahak kokok kang jadi nyoto opo ahli yaitu keahlian iman, keahlian untuk mengajar, keahlian untuk meriwayatkan hadis. Biaya guna klanian to'ono semaman iku bina uduli saking bira-bira kang adil asikoti kang dipercaya al-mutqinina kang podo ngukuhaken. Ayo, apa bahasanya sekarang mutqin itu? Profesional, apa? Itqan, mutqin, profesional. Pertanyaannya, apakah semua kitab harus kita mengaji? Nah, sehingga kita tidak boleh baca kitab yang kita tidak pernah mengaji. Nah, saya pernah mendapat keterangan dari almarhum Kiai Aziz, ya, bukan Aziz Nanyar, tapi Aziz Pacul Gowang. Saya pernah ke sana itu, anyaran-anyaran dari mantu nok ini. Ika aku lakukan mojo kitab, padahal ngajinya yo tidak keseluruhan. Gitu. Saya minta ijazah, ijazah yang apa? Garis besar gitu. Terus saya ditanya, jenengan pun nanti ngaji Fathul Qorib pun, Fathul Mu'in pun, sampai nangsal mojo Fathul Wahab, asal wis isel ya. Jadi tiap-tiap bidang ilmu itu bisa diwakili sampelnya ya. Ngaji kita bopo tafsir harus ngaji Jalalain gitu ya. Tapi iso mojo tafsir liane boleh, boleh. Warawalan ceritakan sama muslimun lihat ngaji takrib tapi bolong-bolong gak khatam, ya yes, boleh lah, cuma tinggi so sama saya ya nambel ngono gak boleh asal bisa, memang sudah bisa, ilmu alatnya sudah jalan gitu ya. Lah kalau ngerti ini kuabe kitab kudu ngaji ya sampai tuwe gak mulih-mulih itu gak pondok. Kapan rabin? Warawalan diwayatake, ya paling enak ngaji poso dengan niki ya, mesti penuh biasa. Warawal muslimun fisain dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah SAW iku qala dawuh sapa Rasul. Ini hadis yang berupa warning. Saya guru bakal ono bi akhiri umatin dalam akhiri umatku sapa unasun pira-pira menungso yuhadzisunakum kang ceritakan sapa unas ing sira kabeh ma ing hadis lam tasmau kang orang rungu sira kabeh antum yusira wala abakum lan ora bapak-bapak ira ba iyakum mengko wedi sira kabeh wa iyahum ing unas. Di akhir zaman bakal ada orang yang meriwayatkan hadis padahal hadis itu aneh-aneh, enggak pernah didengar. Itu jawilah yang begitu-begitu. Wa fi sahih Muslim, ikut dalam Sahih Muslim aidan utawi anna Abu Hurairah ta bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku yaqulu dawuh sapa Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ono bakal ono iku fi akhir zaman yang dalam akhir zaman sopo dajjaluna piro-piro dajjal. Ini bukan dajjal hakiki ya, dajjal majas, pokoknya orang yang perilakunya koyo dajjal suka dusta kandabuna kang podo ahli goro yaktunakum nekaaken sopo dajjalun kuming sirakabe minan ahadis saking bira-bira hadis neka akan bima ing ya baknya namanya mutaadi memutaadikan yaktu
Ya itu kan lazim, teko. Tapi nek mburi nobak berarti nekaaken gitu ya. Makanya binya enggak usah diartikan kelawan ya. Nekaaken bima apa? Ing. Ing hadis lam taswa kang ora ngrungu sira antum ya sira walau ora ngrungu sapa aku bapak-bapak ira. Wa iyyakum mangga wa dia sira kabeh wa iyyahum ing dajjalun. Lah yudillak la yudillunakum ojo nyasarake sebut dajjalun kok ing sira kabeh wala yaf tanunakum lan ojo menfitnah sebut dajjal ing sira kabeh wa fi sahih muslim aidan an amr ibn al as radhiyallahu anhu qala amr bin as ayo Amr bin As kuburannya di mana? Di Mesir ya. Karena Amr ini panglima yang menaklukkan Mesir lalu menjadi gubernur di Mesir. Nah, saya pernah masuk di namanya Masjid Amr bin As, Masjid monumennya Amr bin As di Mesir. Qala Dawud sapa Amr inna fil bahri sak temene iku ing dalam segoro sopoy syayatina setan-setan majunatan yang dipenjara. Siapa yang menjara? Ausako naleni ing syayatin sopoy Sulaimanu Nabi Sulaiman bin Dawud. Jadi setan-setan dablek-dablek oleh beliau dibikin penjara di dalam lautan. Tapi nanti akan ucul yusikum meh-meh apa kelakuan iku antah rujanya itu metu supaya syaitin patakro anuli macakno supaya syaitin ala nasi kepada menungso Qur'anan yang Qur'an. Jangan sampai kamu tertipu. Qala Nawawi rahmatullahi ta'ala maknahu tayyim maknane dawuh tadi dawuh siapa mau? Dawe Amr bin As tadi iku antakro'a yento moco sopo setan sayan ing sesuatu laisakang orang apa syek iku bikur'anin lawan Qur'an watakulalang ucap sopo setan ina usak temani syek iku Qur'anin Qur'an duduk Qur'an diwanena Qur'an. Makanya kalau dalil saya itu lebih setuju dalil Qur'an ya wacan ayatnya. Oh jadi wajah apa nih? Terjemah itu. Kalau terjemah kan bisa dipalsukan tuh ya. Wong manduk-manduk ini. Ayatnya diwajah. Jadi bisa dikontrol. Sekarang banyak orang dalil gak baca ayatnya atau bunyi hadisnya. Oleh barokah lah mojo itu ya. Warawat tabarani an Abi Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan ing hadis inna akhwafama saat temene paling dikhawatirakane perkara paling diwedeni ne perkara akhofu kang kuatir sapa ingsun ala umat ing atase umatku iku al aimmatu para imam al mudiluna yang menyesatkan. Ini dawuh Nabi hadis riwayat Abu Darda. Sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan terhadap umatku ialah imam-imam yang menyesat. Imam sih enggak gelem taklid itu malah ya. Kementus ngono ya. Ini bisa meracuni umat. Bisa menimbulkan pecah belah goro-goro itu tadi. Nah, sekarang sudah banyak. Warawan ceritakan sapa Al-Imamu Ahmad bin Hambal An Umar sangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dawuh Nabi inna akhwafama sak temene paling dikhawatirkane perkara akhafu kang nguwatirake ingsun ala ummat ing atase umatku iku kullu munafiqin setiap orang munafik alim lisan kang alim lisane. Masyaallah banyak orang munafik alim terhadap Islam tapi dia tidak Islam, hanya ingin merusak.
Dulu namanya Senuk Horgonya, ya. Itu Belanda itu kangelan menaklukkan Aceh. Akhirnya Belanda mengirim beasiswa terhadap Senuk Horgonya. Belajar di Mekah sampai hafal Quran, menguasai kitab-kitab. Bareng mulai dia tahu celah-celah kelemahannya. Akhirnya Aceh bisa ditaklukkan. Itu namanya apa? Orang munafik, pura-pura Islam. Munafik ini paling sulit dideteksi, karena munafik kan di hati, yang tahu hatinya hanya Allah. Kalau Kanjeng Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah, itu orang munafik, hati-hati. Qala dawu sapa Al-Manawi, Imam Manawi rahimahullah taala. Apa artinya munafik yang alim lisannya? Ay kasiri ilmi lisan, tegese akeh ilmune lisan, ya. Ilmu lahir tok enggak dihayati, tapi jahilil qalbi kang bodho atine, wal amali lan bodho pengamalane. Ilmunya hanya digawe jualan tok, golek nyari WC, golek duit. Kita kalau ngalap sapa munafik tadi, al ilma ing ilmu, hirfatan ing penggawean, ilmunya sebagai pekerjaan untuk golek duit. Ya tak kalau amrih mangan sapa munafik, ia kelawan khirfah. Wa ubbahatan lan ing kesombongan, ya. Ilmunya dibikin kesombongan, biar dibilang dia orang alim. Ya ta'azzazu kang rasa mulya sapa munafik, ia kelawan iku mau khirfah. Yad'u mengajak sapa munafik annasi menungso inallahi kepada Allah taala. Dia berdakwah orang supaya rajin ibadah, tapi dia sendiri wayafir lan melayu sapa si munafik, wayang munafik minu dari Allah. Iku jenenge jargoni ustad, jargoni iso ngajar ga iso lakon munafik. Hati-hati ya. Warwa sahabat tabarani an Ali saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini syaratan ingsun ikula atakhawafu, ora kuwatir sapa ingsun min umati saking umat ingsun mukminan ing wong mukmin, wala musyrikan lan ora kuwatir ing wong musyrik. Sing dikuwatir sapa? Ya munafik. Nek mukmin jelas, nek musyrik jelas, tapi kalau munafik itu enggak jelas. Ini yang paling dikhawatirkan. Fa'amal mu'minu, ada pun utai orang mukmin kok saya enggak khawatir, kenapa? Iku fayah juzuhu, mengko menghalangi ing mukmin apa lisan, apa iman, imani mukmin, imannya akan menghalangi dia untuk berbuat dusta. Fa'amal musyriku, ada pun utai orang musyrik, iku fayah ma'hu, mengko mengekang ing musyrik apa kufru kufure musyrik. Orang musyrik itu akan dikekang oleh keyakinannya. Walakin atakhawafu, tetap ini khawatir supaya ingsun alaikum ngadasiro munafikan ing orang munafik aliman lisan, kang alim lisani. Makanya kalau Imam Ghazali menyebut ulama yang betul-betul, ya, ulama billah, orang yang alim terhadap Allah, bukan hanya alim lisannya, itu namanya ulama su', ya, ulama yang elek. Agama digawe permainan. Ya qulu ngucap sapa munafik, ma ing perkara tak rifuna, gitu ya, kang padha ngerti sapa sira kabeh. Tapi wayak malu dan beramal sapa munafik, ma ing perkara tungkirun kang ngingkari sapa sira kabeh. Dia berkata arak haram, tapi dia sendiri ngombe arak, itu munafik.
Wan Ziyad ibni Khudairin rahimahullah ta'ala qala dawu sapa Ziyad qala dawu di mana sapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab bersabda, hal ta'rifu ono to ngerti sira ma ing perkara yahdimu kang ngrubuhake apa ma al-islam ing Islam, apa yang bisa merobohkan Islam. Kultu matur ingsun lamboten ngertos kula. Qala dawu sapa Umar bin Khattab yahdimuhu merobohkan ing Islam apa zallatu alimi keplesete wong alim. Wong alim kok ngomongi kepleset, menghancurkan Islam. Wajah dalil munafiki dan debate wong munafik bil kitab kepada kitab Al-Qur'an. Tiga debat-debat belajar Islam tapi untuk menyerang Islam. Itulah tingkah lakunya para apa jenenge itu? Orientalis, kaum orientalis itu Pak sarjana barat yang mempelajari ketimuran termasuk mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk menyerang Islam. Itu jazalul munafik. Wa hukmul aimati lan hukumi para imam al-mudilina kang ngerpondo menyesatkan. Ono sing hukumi aswi itu halal jare ini. Karena di Quran tidak ada yang melarang anjing, ayatnya tidak ada. Yang ada hanya melarang babi gitu. Makanya dia itu menamakan diri apa majlis apa tafsir Al-Qur'an. Jadi pakainya Quran dok ditafsir, enggak pakai majlis tafsir Al-Qur'an. Ini berbahaya. Faslun fi dzikril ahadits in dalam nutur pira-pira hadis wal asani lan pira-pira dawuh sahabat. Al-waridati kang tumeka, tumeka itu artinya sampai kepada kaum muslimin ya. Fi rafil ilmi tentang ilangi ilmu. Nanti pada satu saat ilmu agama akan hilang. Wa nuzulil jahli lan temurune kebodohan. Wa indari nabi dan memperingatakannya kanjeng nabi. Wa iklami dan memberitahukannya kanjeng nabi. Di annal akhira kelawan sak temene zaman kang akhir iku sadar lebih enak nimbang zaman yang dahulu. Wa anna umat Allah sak temene umat kanjeng nabi iku satat tapi bakal mengikuti sama umat al-muhdasati pira-pira perkara kang dianyar-anyarake ya, termasuk Islam anyaran. Baik ini umur saking pira-pira perkara wal bid'ah lan bira-bira bid'ah wal ahwa'i lan bira-bira hawa nafsu. Wa anna dina dan pernyataan bahwasanya agama Islam iku innama yabqa hanyalah tetap, hanyalah bertahan apa din indah khosat yang disandingi wong khusus minan nasi sanggik menungso yaitu ahli sunnah wal jamaah. Qala sahabat Ibn Hajarin al-Asqalani imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi Fathul Bari dalam kitab Fathul Bari pembuka zat yang maha pencipta. Sarannya baik Bukhari ya. Bukhari itu sarannya banyak sekali, ada Fathul Bari, ada Irsyadus Sari gitu. Nengene kono perpusi Abu Nasrullah itu ada dua-duanya, Fathul Bari sama Irsyadus Sari. Saya dulu alhamdulillah pernah itu di Saidiyah satu itu ngaji membaca Bukhari sampai khatam itu dulu ya. Waktu itu kok ya iso cik enom ya, cik enom sih ngaji ya, santri-santri yang sudah apa ya sudah lumayan-lumayan, jadi ngajinya semangat. Ihya juga dulu sudah pernah khatam ninggone Saidiyah satu, berapa tahun? 10 tahun baru khatam. Nah, ikut ngaji sebagiannya ya enggak apa-apa, boleh. Begini, ada hadis bahwa Allah itu akan mencabut ilmu dengan mencabut para ulama.
yak bidun jabut sopallahu al ulama ing para ulama wayak bidulan jabut sopallah al ilma ing ilmu mahum bersama ulama. Ilmu itu bukan apa yang ada di kitab, tapi apa ada yang di dalam hatinya ulama. Jadi ilmu itu pakai proses pencernaan, pengolahan gitu. Bukan baca terus jadi ilmu, belum, diolah dulu, terus disampaikan, dipidatokan, itu sudah menjadi ilmu. Jadi kalau ulamanya meninggal berarti ilmunya ya ikut hilang gitu. Nanti baru tumbuh santri lagi yang alim, itu baru ilmu. Tentu yang berikutnya kualitasnya sudah di bawah yang ulama dulu-dulu, itu begitu. Fatan sa'u mengko cukul, cukul itu apa? Muncul. Obah dasun bira-bira wong nom-noman ya, orang muda-muda. Yanzu yang melompat, ngelompati sobat badum sebagian akhdas ala ba'din ingatnya sebagian kang lio nazwal iri kelawan kaya ngelompati ini untuk ala lair ingatnya untuk yang lain. Kaum muda-muda yang baru belajar dari tempat-tempat tertentu biasanya jenggotnya apa? Arang apa jenggotnya ketel kan itu ya. Terus dia itu berani ngelok-ngelok no ulama yang sepuh. Itu jenenge ngelompati. Kaya untung ngelompati koncone sak geleme ngene. Ih. Medeni ya. Wa yakunu lan ana sapa asyekhu. Yaitu guru kang sepuh fihim di kalangan ahdas iku mustad'afan dianggap lemah atau ditindas wis dilok-lok nodok sing sepuh-sepuh itu ya. Oh sing biyen salah kabeh, salah kabeh. Ah ini adalah tafsir dari dawuhe Kanjeng Nabi gitu. Wara-wara ceritake sapa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Lamakan tetkalane ono atau terjadi apa hajjatul wajah, haji wajah, haji pamitan. Ini bagi Nabi haji terakhir juga haji pertama. Tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. 81 hari Nabi akan wafat. Ini haji wajah. Qoma mangko jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin ing atase unta adama kang coklat. Unta berwarna coklat. Pangkolan uli dawuh sapa Nabi, ayuhan nasu ya manungsa, khudu ngalapo sira kabeh minal ilmi dari ilmu. Ayo ngaji, ngaji kepada ulama. Qobla ayuk beto sadurunge entuk dicabut apa ilmu. Waktu bela ayur faa saat turun yento diangkat apa ilmu minal ardi saking bumi. Tentu ada yang bertanya, yok no po carane mengangkat ilmu? Ala eling eling kata Nabi. Inna dihabal ilmi saat temannya hilang ilmu, iku dihabu hamalatihi hilangi poro pengembannya ilmu. Hamil itu yang membawa ya, hilangi para pembawa ilmu, yaitu alias wafatnya para ulama, itu ilmunya ikut terangkat. Fasa'alan oli bertanya hu'ing Nabi sepa'alubin seorang badui. Fakolan oli matur sepa'alubin, ya Rasulullah, kaifahane kepripun yurfa'u diangkat apa ilmu-ilmu minna saking kita. Wa baina azhurina lan iku ing dalam antarane atau ing dalam ngarepe kita al masohi ta bira-bira mushaf. Kita kan masih ada kitab-kitab, ada Quran, ada tafsir. Kok ilmu bisa diangkat itu? Bagaimana? Waqad ta'allamna lan hale teman-teman belajar sapa kita
maing ilmu fiha kang berada di dalam masohif. Wa alam nalan mulanga kisah kita ha ing ma fiha abenaning anak-anak kita wanita biro-biro wong wadon kita wa khuddamanan para pelayan kita. Ditanya begitu farofa anuli ngangkat sapa rasul ila kepada Rabbi ra'sau ing mustaqone rasul. Apa mustaqone itu? Sirah. Wa huwa hale utawi nabi ku mutu mughdibun wong kang bendu. Nabi duka karena ditanya seperti itu. Faqala nuli dawu sapa nabi. Lihatlah wa hadhihi utawi iki ikwal Yahudi orang Yahudi wan Nasara dan wong Nasrani. Contohnya itu Yahudi Nasrani. Baina adhurihim iku in dalam ngarepe Yahudi Nasara al-Masoh. Itu bira-bira mushaf. Mushaf itu ya buku, kitab. Tapi walam ya ta'alaku lan ora gandolan ya. Ora berpegangan sapa Yahudi Nasara minna saking masohib bi harfin kelawan satu huruf pun bima indal munkara jahum kang teko ing Yahudi Nasara biklan goma sapa am yom para nabi Yahudi Nasara. Yahudi Nasara masih punya kitab-kitab yang asli tapi kitabnya enggak dipakai lagi. Mereka pakai sing model anyar anyaran. Nah, di Islam bisa saja terjadi yang semacam itu bagi sebagian orang. Iya kan? Contohnya, ayo kita kembali Quran hadis. Kitab kuning enggak usah dipakai. Itu karangane wong-wong bisa salah. Lah, itu kan. Semacam ini. Itu namanya hilanglah ilmunya para ulama yang dulu kita enggak pernah mengikuti. Terus gawe ilmu nafsiri de. Waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa yazalu ora leren-leren sapa nasu para menungso iku mustamilin padha kemulan. Dari kata samlah, samlah itu kemul. Padha berselimut sapa nas bi khairin lawan bagus. Umat Islam senantiasa akan berselimut kebaikan. Ma atahub selagi ne teko ing nas obal ilmu-ilmu min ashabi Muhammadin saking sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kabirhim lan para sepuh-sepuhi ashabi Muhammad. Nah ini ya. Umat Islam akan tetap berselimut kebaikan selama ilmu mereka itu datang atau diambil dari para sahabat Nabi. Kita ketemu Nabi apa enggak? Nabi mengajari tabi'in, tabi'in mengajari berikut berikut sampai kepada kita. Dijamin bahwa ilmu dari sahabat kalau pakai sanad. Pakai apa? Gak mau cedewi pakai sanad. Nah itu manusia akan baik. Itu adalah ahli sunnah wal namanya golongan ulama salaf. Sekalipun ulama sekarang, tapi ilmu ini ngambil dari ulama yang dulu namanya golongan ulama salaf. Fa idza tahum apabila telah datang ingnas opal ilmu-ilmu min qibali asghirim saking arai piro-piro wong cilike atau wong cilike wong nominas wa tafarraqat lan pecah belah apa awahum biro-biro huwa nafsuni nas halaku moga hancur sopan nas. Nah kalau umat Islam itu ngambilnya ilmu dari yang Ustadz anyar-anyaran gitu ya, di mana mereka sudah enggak mau pakai kitabnya ulama salaf, nah sudah hancur umat itu. Akhirnya kan mereka bikin pecah belah toh, bikin kacau gitu. Kadang-kadang milih pimpinan karena nuruti hawa nafsu, enggak pertimbangan yang betul. Enggak pertimbangan pimpinan yang Islamnya baik ya, yang takwa enggak. Pokoknya
Oke, ganti gitu. Harus apa? Ganti. Tahun 19 apa? Apa? Ganti apa? Nah itu. Itu namanya ahwa, ahwa ahum, ahwa ahum. Warawal Bukhari sahih dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la takumu ora arep terjadi apa saat kiamat. Saat artinya apa? Sesaat. Mengapa kiamat kok diarani saat? Karena terjadinya itu sesaat, rubuh kabeh, ajur kabeh. Nah, gitu. Hatta takhuda sehingga ngalap sapa umati umat insun bi ahdil kuruni kelawan kaya ngalape pira-pira generasi ke belakang sadurunge umati sibron bisibrin kelawan sakilan, kelawan sakilan wadiraan lan sak depo bidiran kelawan sak depo. Artinya kiamat belum akan datang sehingga umat Islam ini mengambil cara-caranya umat terdahulu Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan agamanya, meninggalkan kitab-kitabnya begitu ya. Ngambilnya ya sakilan, sakilan gitu. Tapi lama-lama yo wakeh. Fakila mongko diaturake ya Rasulullah kafarisa nopo kados dene bangsa Persia Warumi dan Romawi yang agamanya adalah Majusi dan Nasrani ya, itu mereka akhirnya hancur karena meninggalkan ajaran agamanya. Faqala Nabi waman alan iku sopo anasu teh menungso ilahum kejobo Faris dan Romawi. Artinya sopo mana kalau bukan Persia dan Romawi yang ditiru. Nah itu wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam latat tabi'unna yakti bakal mengikuti teman sapa sira kabeh asalnya wawu sunanaman ing pira-pira jejaknya. Nah lampai jejaknya umat, maksudnya umat Yahudi dan Nasrani. Karena kang ono semaman ikut ke belakang sebelum sira kabeh sibron sibron yaitu kelawan sakilan demi sakilan wajiran jiran demi sak jepo sak jepo ya kan. Makanya Yahudi Nasrani itu enggak ada kitabnya yang asli di mana, karena mereka sudah meninggalkan. Apa umat Islam akan niru begitu? Ini sebuah warning, artinya jangan sampai umat Islam seperti ane ono sing ono, jangan diikuti. Abaikan dia ya. Jangan sampai berkuasa orang yang seperti itu. Oh nah ya. Ya makanya NU itu milih Jokowi karena apa? Ya karena khawatir itu. Oh nek milih liyane didukung oleh siapa ya? Mereka membonceng maunya merebut kekuasaan supaya bisa ngatur-ngatur sesuai dengan ajaran mereka. Nah ini alhamdulillah Jawa Timur Jokowi berapa? 70% ya. Moga-moga aman ya, tidak ada gangguan-gangguan. Amin ma'ruf, ma'ruf amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala hadil ummah sak temene kawitane kala umat Islam iku khiyaruhum pira-pira baguse hadil ummah. Wa akhiraha lan sak temene akhir hadil ummah iku syiraruhum pira-pira elehe hadil ummah. Jadi artinya umat Islam yang belakangan itu ya lebih elek daripada yang terdahulu. Nek ngomongnya mungkin koyo pinter-pinter tapi ilmu kan yang ada dalam hati ya.
yang bisa membuat orang itu takwa itu namanya ilmu yang betul-betul. Mukhtalifina halipodo berselisih, mutafarikin halipodo berpecah belah. Bukti apa enggak? Itu sehingga ya nyaran-nyaran itu dari pecah belah. Kemudian kompak kabeh. Muncul anyar-anyaran, gawene ngelok-ngelokno, nah, akhirnya timbul perpecahan. Gimana sikap kita? Paman mengkata sopoh wongi, iku kana ono sopoh man, iku yuk minu beriman. Bila imaran Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, fal taktihi, mengko becik teko ingman, opo maitatuhu kematian iman, wahua halil ta'iman, iku yakti nekaaken sopoh man, ilan nasi maring menungso, maring masyarakat, maring umat, maing ajaran ya, yuhibu kang demen sepaman, ayu tak ingin tuh ditekaakan apa ma ilai kepada man. Maksudnya apa? Kalau sudah zaman itu seperti itu, timbul pecah belah, maka orang yang betul-betul beriman itu supaya matilah dalam keadaan dia menyampaikan ilmu yang benar yang disukai oleh masyarakat sebagaimana dia senang menerima ilmu yang seperti itu. Tularkanlah ahli sunnah wal matinya mati dalam memperjuangkan ahli sunnah wal. Nah itu Allahumma amin. Amin. Gerak sedikit. Wan Hisham bin Urwah dari Gus Hisham bin Urwah. Ini Gus ini. Karena Urwah itu bin Zubair. Zubair itu suaminya siapa? Asma. Asma itu putrinya Abu Bakar. Masya Allah Abu Bakar itu karena taatnya kepada Rasul diberi barokah yang paling banyak. Putranya, cucunya, cicitnya banyak yang menjadi ulama. Anau sak temene Gus Hisam iku sami amireng abah ing abah Gus Hisam yaitu sama Gus Urwah, Urwah bin Zubair atau Urwah bin Asma binti Abu Bakar. Yaqulu hale dawu sapa abahu. Enak tak kandhani ya lam yazal ora leren-leren apa ban apa amru Bani Israil perkara ni Bani Israil yaitu Yahudi iku mustaqiman jejek lurus hatta hadasa sehingga terjadi fihi in dalam Bani Israil sopal muwan ladun kaum peranaan ya. Ngerti peranaan artinya ya dari bangsa lain yang kemudian masuk agama Yahudi tapi bawa-bawa ajaran dari luar-luar kono gitu loh. Makanya orang Islam jangan ke barat-baratan. Abna asabaya, abna usabaya itu anak-anaknya tawanan. Abna usabaya umami, anak-anaknya poro tawanannya umat. Seperti umat Islam kan perang sama Romawi sama versi terus tawanan masuk Islam punya anak itu namanya kaum muwalladun atau mawali. Bagus sekali tapi jangan membawa-bawa ajaran agama mereka itu yang bahaya itu. Fahdasu mengkopado gawe anyar gawe model anyar sapa muwalladun fihim di dalam Bani Israil alqaula ing berpendapat diroki kelan pendapatnya dewi. Nah itu wadalulan menyesatkan sapa muwaladun Bani Israel Bani Israel ya maksudnya bangsa anyaran-anyaran wala dawu sapa Hisam wakana ono sapa abi ayahku yaitu Yai Urwah iku yang perlu dawu sapa abi as-sunana netepono ing bira-bira sunnah sunnah rasulnya as-sunnah, netepona yang sunnah konsistenlah kepada sunnah rasul
Fa'inna sunan amal gosat mendiwara sunnah iku qiwamuddin cangkai agama dalam mengikuti sunnah Rasul. Rawah bin Wahab an Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala qala Ibn Syihab innal yahuda sak temene wong Yahudi wa nasar wong Nasrani iku innaman salahu angin pestine ucul atau lepas lepas sapa Yahudi minal ilmi saking ilmu ala dikanakan ono apa ilmu iku bedihim di tangannya Yahudi. Mengapa mereka lepas dari ilmunya yang asli, enggak lagi punya kitab suci yang asli? Khinas taqalu nalikane podo ngeroso bebasnya, ngeroso bebas sopo Yahudi aroknya yang berpendapat. Oh, katanya kemerdekaan. Wakadulan podo ngalap sopo Yahudi fihin dalam ro'yu atau akhudu berarti ngalap atau memulai fihin dalam ro'yu. Allah alam. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ala bi barakatihim wa dina. Amitna tariqatihim wa muhabbatihim min al-bidah. Rabbi fa'ala bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa tarikatihim wa muhabbatihim min al-bidah. Rabbi fa'ala bi barakatihim wa dina husna bi hurmatihim wa amitna ini sudah berapa hari? 5 hari dalam hari? 5 hari? Nah, oleh separuh sana. Berarti ya kira-kira 11 atau mungkin khatam ya. Kalau khatam kok masih ada waktunya nanti ganti kitab. Kitabnya Ki Hasyim juga ya. Mudah-mudahan di toko kitab ada. Namanya kitab apa Ki? Ada nanti kita tibyan juga ada. Nanti ini isinya kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.